Aksi unjuk rasa warga yang menolak pembangunan Rempang Eco City kembali ricuh di depan kantor BP Batam pada Senin 11 September 2023. Awalnya aksi yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat tersebut berjalan dengan damai. Namun tiba-tiba sejumlah massa menghujani aparat yang berjaga di halaman kantor BP Batam dengan lemparan batu dan kayu. Tak hanya itu, beberapa warga juga memukuli aparat dengan kayu. Tampak gas air mata dan water cannon ditembakkan untuk memecah massa yang anarkis. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.